Pemirsa, Kris menjadi sebuah terobosan besar dalam dunia bisnis sebagai bentuk transformasi teknologi pembayaran. Para pelaku bisnis UMKM bisa memanfaatkan Kris untuk memudahkan sistem pembayaran antara penjual dengan pembeli. Simak informasi selengkapnya. Kris menjadi sebuah terobosan besar dalam dunia bisnis sebagai bentuk transformasi teknologi pembayaran. Para pelaku bisnis UMKM bisa memanfaatkan Kris untuk memudahkan sistem pembayaran antara penjual dengan pembeli. Seperti yang diungkapkan oleh sejumlah ibu-ibu PKK di Kabupaten Pekalongan, yang juga merupakan pelaku usaha maupun hanya sebagai konsumen yang memanfaatkan Kris, yang dipaparkan dalam sosialisasi penggunaan Kris oleh Bank Indonesia Tegal melalui Genbi. Menurut mereka, Kris telah menjadi komponen krusial karena menawarkan metode pembayaran yang praktis, cepat, dan terjamin keamanannya. Ketua TPPKK Kabupaten Pekalongan, Widi Riswadi, mengungkapkan penggunaan Kris mudah, cepat, dan aman, menjadikan Kris mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, terlebih bisa membantu para pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan Kris dalam membuka peluang baru bagi pertumbuhan bisnis. Tanggapannya sangat baik sekali, terutama untuk yang punya UMKM, yaitu kan untuk mempermudah pembayaran, jadi kita nggak usah repot-repot pakai uang tunai dengan Kris ini, Beliau atau pelaku UMKM dipermudah untuk cara pembayarannya. Ini sangat membantu sekali untuk mereka-mereka yang punya usaha. Untuk anggota saya, mudah-mudahan dari PKK Kabupaten juga semua udah punya Kris atau paling tidak ya yang punya usaha lah. Yang punya usaha juga udah punya Kris untuk memudah transaksi pembayarannya. Kris ini bisa menular ke warga atau masyarakat yang bukannya ada di sini saja, tapi semua warga di kecamatan, khususnya untuk kecamatan Kajen ya, semua bisa pelaku usaha baik di yang usaha perumahan atau usaha yang lainnya bisa memakai Kris. Irfa Febriani, Batik TV melaporkan.